time. Hi there, it's so good to be here. Over my years of competing, even as an Indonesian, I had my doubts in trying to serve our own coffee at the highest level. The problem lies in generic tasting coffees that we have back home, due to the coffee varieties that we have, as well as the processing methods that we choose to do to them. All of them are geared towards high yield and fast turnovers. But I knew we could do something about this. And as the saying goes, if you want to see change, you be change. Inspirasi gue waktu mulai ini sih, honestly adalah kebutuhan untuk berkompetisi awalnya ya. Waktu tahun 2018 ada peraturan baru bahwa semua kompetitor kopi di babak regional harus pakai kopi Indonesia. Nah, gara-gara itu banyak orang-orang, salah satunya gue, itu mulailah menghubungi teman-teman petani kopi Indonesia untuk nanya ada kopi yang bisa dipakai buat kompetisi nggak. Akhirnya dari tahun ke tahun itu makin dalam nih rabbit hole yang gue telusurin itu, terutama di bidang coffee processing. Jadilah waktu tahun 2020 kita mulai bikin Catur Collection, yang dimana kita bisa bikin kopi yang rasanya itu konsisten dan secara skor lebih tinggi dibanding kopi yang diproses secara biasa. Di industri kopi waktu itu gue sadar problemnya adalah rasanya ini, kalau kita cuma sekedar processing tanpa mikirin rasanya jadi kayak gimana, cuma sekedar natural, apa sekedar wash, apa sekedar wet hull, rasanya tuh berubah tiap tahun. Karena cuacanya berubah, karena produknya itself berubah. Nah, gimana cara kita bisa dapat rasa yang konsisten? Menurut gue adalah menggunakan taste profile. Taste profile itu profil rasa, dimana kita dari tahun ke tahun rasanya bisa, kalau profil yang satu rasanya mau A, ya udah A terus. Dengan sedikit variansinya, karena produk alam pasti akan sedikit berubah, tapi secara general itu rasanya akan sama. Jadi waktu itu gue mikir, bahkan sebelum tahu nih kopinya mau diproses secara apa, gue mikir ada 4 yang mau ditawarin, satu yang tradisional, satu yang agak lebih asam, satu agak lebih manis, yang satunya eksperimental gitu kan. Nah, dari 4 ini ya udah Catur, artinya 4. Kita mencari mikroba yang memang secara alami ada di kopi. Jadi yang kita lakukan waktu itu, kita minta contoh-contoh kopi dari lapangan, kemudian kita coba tumbuhkan mikroba-mikroba yang memang alami di situ di laboratorium. Nah, sesudah di laboratorium, kita cek emang satu-satu dia apakah memang jumlahnya, apakah mikroba yang paling umum ditemukan. Nah, untuk yang dominan-dominan ini, itu adalah salah satu kandidat yang utama. Kita kemudian petakan apakah dia bisa, kan di kopi itu banyak pektin, banyak selulosa, banyak macam-macam, ada lipid dan protein gitu. Nah, kita cek apakah dia mampu membreakdown misalnya si selulosa tersebut gitu. Nah, itulah yang kemudian bagaimana kita menyeleksi itu berdasarkan kemampuan dia. Cita rasa yang kita rasakan di akhir adalah byproduct dari proses tadi gitu. Poster asal saya sebenarnya dari Tapanuli Utara, saya orang Batak, tapi saya sekarang tinggal di Gayo, Aceh Tengah, menjadi petani kopi Gayo. Saya sudah 10 tahun menjadi petani kopi. Ini lahan kebun saya ini dulunya lahan tidur, saya olah akhirnya menjadi lahan produktif. Waktu dulu masyarakat di sekitar mengatakan ini lahannya tidak bisa produktif lagi untuk kopi, tapi saya ingin menjadikan contoh kepada petani teman-teman saya bahwasanya lahan tidur itu bisa dihidupkan kembali
daripada mencari lahan baru dengan konsep menebang hutan. Sekarang kami dibantu oleh 6 orang karyawan dan semua itu kami biayai dari usaha kopi, mulai dari on farm sampai dengan processing sampai menjual. Itu kami sudah ada 6 karyawan yang kami gaji memang semua dari kegiatan kopi. Dan juga ada fasilitas-fasilitas seperti greenhouse. Selain rumah tadi ada greenhouse 2 unit dan juga ada mobil operasional dan juga mobil keluarga. Itu kami kumpul-kumpul, kami tabung dari kegiatan usaha kopi ini. Itu hasil yang kami peroleh kira-kira sekitar 7 tahun sebagai petani dan prosesor kopi. Jadi kalau saya Arief Dianto, asalnya dari Maju Tengah, Kalibening, Banjarnegara. Dari kelompok tani yang Aksa Lestari. Awal mula tahun 2020 kita ada kerjasama dengan Bridge Java. Kita diperkenalkan oleh Bridge Java. Kemudian kita dihubungkan dengan GIZ untuk proses inovasi kopi saat itu. Kita untuk proses kopi Kamala, yaitu carbonic migration. Langsung di kopi itu kita memang benar-benar baru. Kita ada proses-proses yang kita sebelum-sebelumnya kita belum pernah menjalankan. Karena ada proses maserasi di situ. Dan dengan adanya greenhouse ini kita memang sangat terbantu dari proses drying-nya. Yang kalau tidak pakai greenhouse kita kendalanya kalau di sini memang malam hari sangat tinggi untuk kelembabannya. Kalau dengan greenhouse kita agak terbantu. Dan untuk durasi pengeringan kita bisa memangkas sekitar 7-8 hari. Lama itu sudah 9 tahun, 10 tahun, 4-3. Jadi ntar yang buat kita ini campur kapika sama... Ya, nanti kita kasih kode. Last year we pick the cherry that the cherry arrived. Ya, untuk panen tahun ini kita berharap penyerapan dari petani kita bisa maksimal karena memang diakui dari untuk tahun ini panenan cukup menurun karena kendala cuaca, tapi dengan adanya penyerapan yang baik kita yang penting petani itu bisa apa ya terjagalah sehingga hasil panennya nggak petani nggak merasa dirugikan. Kita nggak punya farm. Kita bukan farmers. Kenapa? Karena kita lebih fokus ke setelah dia dipetik sampai jadi green beans gitu ya. Jadi kita biasanya selalu engage atau bekerja sama dengan antara petani lokal atau prosesor lokal supaya mereka bisa supply coffee beans ke kita gitu ya. Nah, ini menurut gua pribadi sebenarnya model yang lebih gampang untuk di scale. Kenapa? Karena secara investment itu nggak gede. Karena kalau kita harus beli farm itu satu mahal, lebih mahal. Kedua juga time investmentnya lebih panjang. Kenapa? Karena dari kopinya baru ditanam sampai dia panen gitu kan 5 tahun. Jadi secara investment lebih lama karena investmentnya lama. Untuk scaling up-nya lebih lama. Sedangkan kalau kayak kita sekarang, kita engage sama local farmer atau processor, kita bisa engage ke, tahun ini kita ada 6 area. Kita bisa engage sama 6 pihak yang berbeda di waktu yang sama gitu kan. Jadi secara impact bisa lebih lebar, lebih luas, terus juga secara ownership, teman-teman petani dan teman-teman processor kita mempunyai ownership-nya sendiri. Jadi bukannya kita doang yang punya, tapi orang-orang di sekitar kita pun punya gitu. Jadi secara social impact itu juga lebih besar. Kayak kita kemarin bikin social impact report, kita affecting sekitar 1.500-an kalau nggak salah keluarga di Indonesia, keluarga petani di Indonesia.
kalau kita mau semuanya punya sendiri, untuk bisa mengimpact sebanyak ini mungkin butuh 10 tahun atau lebih gitu kan. Ini kita punya social impact yang 1.500 keluarga dalam waktu nggak nyampe 2 tahun. Jadi mudah-mudahan ini makin besar tiap tahunnya, supaya makin banyak orang yang kita impact. Bukan buat apa ya, bukan buat kita untuk ngerasa bangga atau senang-senang, tapi beneran untuk jadi agen perubahan yang beneran ya harus kayak gitu. Gua pengen buat supaya Tuang Coffee ini bisa punya impact buat sosial. Jadi pada tahun 2013-2012 sebelum Tuang Coffee berdiri, kita sering pulang kampung, kita sering lihat banyak banget petani yang punya potensi, kebun kopinya banyak, kebun kopinya luas, kopi-kopinya juga enak-enak. Sering dibawa pulang dulu oleh-oleh ke Jakarta, tapi mereka tidak pernah tahu rasa kopi yang enak. Mereka tidak pernah mengerti bahwa hasil itu yang bagus, itu kopi itu seperti apa. Supaya Flores Manggarai itu bisa punya exposure ya bagi masyarakat kopi di nasional, di internasional. Orang bisa lebih tahu lagi tentang Flores Manggarai, bahwa punya kopi yang bagus. Dan petani-petaninya juga bisa mendapatkan hasil juga yang lebih real ya. Karena mereka kadang-kadang tidak mendapatkan apresiasi akan hasil kopi yang mereka sudah tanam, mereka proses, mereka petik, tapi mereka tidak dapat hasil yang pantas. Jadi kita coba untuk mau buat sebuah perubahan di area yang kita bisa, Flores Manggarai, gimana supaya dari segi kualitas kita bisa jaga dan dari segi harga kita bisa fair ke petani. Nama saya Ferdi, saya dari Satermese, Kampung Lempa. Saya tinggal di Cumbi dan kerja di Tuang Bumi sejak awal kerja kopi tahun 2014. Banyak sekali perubahannya kalau ngomong perubahan ini. Kalau dulu kita ambil kopinya hanya sedikit, dan kerja dengan petani juga hanya 5-6 orang. Sekarang sudah bahkan sampai ratusan petani ya sekarang ya. Dan juga kalau dulu petani kita yang kita jadikan mitra, kalau dulu mereka selalu mendapatkan tekanan harga dari dari pembeli karena ijon. Kalau sekarang dengan mereka bergabung dengan kita, mereka lebih bersyukur sih karena harganya kita yang kita berikan mahal di atas harga pasaran yang biasa, dan juga cara prosesnya juga tidak susah seperti dulu karena kita ambilnya ceri merah dan mereka tidak sibuk, hanya petik merah sudah jadi duit. Kalau dulu ijon itu mereka ambil duluan duit ya, bisa dari 3.000, 4.000 perak, apa 4.000 rupiah dulu. Sampai pada saat kita datang, kita beli langsung yang ceri merah,
kita kasih harga bagus dan mereka senang, sehingga mereka lebih mendapatkan uang yang lebih sih dan tidak repot. Secara tradisional sebenarnya kita manusia menjalankan fermentasi alami ya. Cuma kadang-kadang kita suka lihat apakah hasilnya tuh kadang-kadang naik bagus, kadang-kadang enggak gitu, kadang-kadang gagal. Nah, ini yang permasalahan yang ingin kita selesaikan. Pertama adalah menghindari kegagalan. Yang kedua adalah konsisten. Jadi dari tahun ke tahun, dari batch ke batch, kita bisa menghasilkan kopi yang dalam kisaran cita rasa yang kita inginkan. Yang menurut saya ini sangat penting ya buat buat industri gitu ya. Diversitas itu bagus ya. Kalau buat saya itu diversitas itu bagus. Dan diversitas itu memang digerakkan oleh berbagai proses. Nah, proses ini kalau menurut kami ilmuwan itu pasti ada penyebab-penyebabnya. Dan itu yang kami lakukan, melihat penyebabnya apa. Nah, semakin menurut kami, semakin kita tahu penyebabnya dan jalur untuk mengarah ke sana, maka science itu akan sangat membantu. Nah, memang mungkin kalau untuk urusan art, saya nggak terlalu paham ya, taste orang beda-beda. Tapi kadang-kadang kalau saya pribadi, ketika hari ini saya pengen kopi rasa apa, besok oh saya pengen yang rasanya udah bosan, saya pengen ganti. Nah, dengan science kita bisa mengarahkan ke sana. Kita bisa melakukan apa yang mungkin sekarang udah banyak yang disebut dengan flavor engineering. Nah, kita bisa engineer sekarang secara sengaja kita pengen membuat cita rasa apa kalau ilmu dan keahliannya kita kuasai. Nama saya Ika Dekedi, dari Karana Kopi, prosesor dari Bali, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Jelas kami itu bekerja sama dengan anggota Suba kan, petani. Yang awalnya di tahun pertama itu dari 177 anggota kelompok tani ya, kalau di Bali itu dinamakan Subak. Itu sekarang udah mencakup, itu cuma satu daerah dulu, daerah Batukang, sekarang udah mencakup daerah di sekitar seperti Ulian, Sukawana dan Tausel. Dia tuh melingkup dari sekarang bertambah menjadi 4 kelompok Subak. Yang jelas dari petani itu dia dari segi ekonomi, dua dari cara mereka, yang petani dulu tuh cara mereka proses kopi adalah sangat old school kan, kopi seperti itu. Sekarang mereka tuh lebih concern dari cara petik, terus juga dari pasca tanam, sangat berubah. Dari edukasi itu yang selalu ditanamkan sama Catur Collection itu, gimana kita bukan cuma diproses kopi, bukan di hilir, jadi dari hulu kita tekankan untuk mendapatkan di hilir yang lebih baik gitu. Jadi Catur Collection ada 4 taste profile: bumi, pucuk, senja, kamala. 4-4-nya ini punya flavor yang lumayan beda karena menggunakan antara processing yang beda atau menggunakan inokulum yang berbeda. Jadi kita menggunakan mikroba untuk mendapatkan rasa yang beda-beda gitu kan. Jadi kalau yang bumi ini itu yang traditional Indonesian coffee. Dia secara proses itu seperti traditional full wash. Jadi kopinya dipetik, diapung, dikupas, habis itu difermentasi di bak menggunakan air. Gitu kan. Tapi bedanya dia dengan traditional full wash coffee adalah kita masukin inokulum kita. Jadi kita masukin mikroba antara bakteri atau yeast atau dua-duanya, bakteri dan ragi. Habis itu kita fermentasi sampai ke pH tertentu yang kita mau.
itu yang bumi. Jadi secara rasa ya mirip dengan traditional full wash coffee, tapi kita bisa menginfluence si rasanya itu karena menggunakan mikroba lebih konsisten. Kedua, si pucuk itu mirip dengan honey process, tapi awalnya pucuk Senja Kamala dia awalnya di satu tangki yang sama. Ini yang tiga ini digunain supaya kita bisa memaksimalkan harvest. Jadi kopi cherry datang, si cherry-nya itu masih berbentuk full, kita masukin ke tangki, kita semprot sama inoculum kita, di seal supaya rasanya itu bisa lebih masuk ke dalam beans-nya. Habis itu baru dipecah secara pengeringan. Nah, pucuk ini mulainya dia secara whole cherry dalam tangki, habis itu kita pulping, habis itu dijemur langsung. Jadi kalau secara tradisional itu namanya black honey. Tapi karena kita pakai inoculum ini, rasanya kita bisa kontrol lagi gitu ya. Dan pucuk ini biasanya rasanya lebih manis, acidity-nya rendah. Jadi untuk kopi espresso atau blend itu dia cocok. Habis itu kita ada Senja. Senja ini dimana kita mirip dengan pucuk secara processing dari tangki yang sama, habis itu kita kupas, kita pulp, habis itu dicuci di bak pencucian. Tujuannya supaya mucilage-nya lebih lepas lagi, waktu dikeringin acidity-nya naik. Nah, tapi di Senja ini kita nggak cuma itu doang, kita bisa memodulasi rasanya itu dengan mengcampur, mengblend dengan kopi-kopi yang lain. Jadi kalau Senja itu biasanya kita agak lebih bisa kreatif, di mana kita bisa mencampur green beans dengan proses yang mungkin berbeda secara steps, agak berbeda sedikit, tapi semuanya sama-sama honey kita campur supaya kita bisa memodulasi rasanya. Jadi kalau Senja, modulasi rasanya nggak cuma dari inoculum, tapi dari campuran dari green beansnya sendiri juga gitu. Kalau Kamala itu dia secara nama sekarang kayak anaerobic natural gitu ya. Jadi dari tangki yang sama lagi, karena supaya hemat secara workflow, dari tangki yang sama kita langsung keringin secara natural. Jadi rasanya itu didapat dari inokulumnya dan juga dari pengeringan waktu dia dikeringin, ada karena keringnya dia sama pulpnya sama mucilage-nya rasanya ya rasa natural coffee. Jadi biasanya Kamala ini lebih fruity, lebih chocolatey, terus juga ada beberapa yang floral tergantung inokulum yang kita pakai apa. Di Kamala ini kita biasanya eksperimennya bisa lebih wild gitu, karena tujuannya ini untuk bikin rasa kopi yang not necessarily rasa kopi. Nama saya Iwayan Parum. Alamat Desa Batukang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Untuk yang kebun kopi di perkebunan saya ini baru 3 tahun. Kebetulan dulu saya pernah punya tim di kelompok itu yang bernama UPH Hartasari. Dari sana saya merintis sama teman-teman untuk mempermudah cari pasar, gimana sistem pasar kopi biar enggak pas di pasca panen atau di panen raya itu enggak kesulitan untuk mencari pasar untuk jual kopinya itu. Di tantangan untuk saat ini, kebetulan untuk tahun ini panen kopi agak berkurang, itu aja karena cuaca yang belum mendukung seperti tahun lalu itu. Jadi untuk memenuhi order susah gitu. Agak keteteran lah sedikit itu. Ada cara ngatasinnya gimana? Harus melebar sedikit itu, cari teman-teman itu di desa tetangga yang lain. Okay. Cari kelompok kopi yang lain lagi sebelah itu. Agent of change yang ngikut di catur collection ini sebenarnya banyak banget ya. Kita nggak cuma dengan manusia aja, tapi agent of change kita yang paling awal adalah mikroba kita gitu. Jadi teman-teman kecil kita ini yang paling sebenarnya di step awal paling berperan dalam membentuk rasa kopi yang ada di kopi kita gitu kan. Jadi banyak banget, mulai dari teman-teman petani yang petik kopinya, teman-teman prosesor yang memproses kopi, staff kita yang ada di
warehouse yang cupping kopinya, terus juga loading in, loading out, sending ke clients. Clients kita juga agen perubahan karena semuanya berperan, mau dari beneran hulu sampai orang yang akhirnya minum, dan biasanya kalau minum suka minta lagi, order lagi karena ke roasterinya, roasterinya order balik ke kita, kita order balik ke petani. Jadi si agent of change ini, walaupun orang suka ngerasa oh perannya kecil, padahal enggak, apapun yang kita lakuin di coffee chain ini sangat-sangat penting gitu, dan bisa membawa perubahan ke orang-orang di sekitar. Time. Hi there, it's so good to be here. Over my years of competing, even as an Indonesian, I had my doubts in trying to serve our own coffee at the highest levels. The problem lies in generic tasting coffees that we have back home, due to the coffee varieties that we have, as well as the processing methods that we choose to do to them. All of them are geared towards high yield and fast turnovers. But I knew we could do something about this. And as the saying goes, if you want to see change, you be change. So I gathered my own team of agents of change, and together we spent years trying to make coffee that one day can shatter all of our doubts and prove us all wrong. And I'm happy to say to you that that day is today. So, gue selalu bilang, gue beruntung untuk dapat platform yang sekarang gue berdiri atau duduk sekarang. Platform yang sekarang gue lagi dudukin ini diberikan ke gue melalui ya usaha, melalui kesempatan. Tapi platform ini diberikan oleh orang-orang yang ada sebelumnya dari gue. This year, through the work that we do in the region, we are directly affecting 700 coffee farmer families. I can only hope that through the platform that you have given me today and the work that we'll continue to do tomorrow, you and I will all be agents of change impacting many more lives in Indonesia and beyond. Dengan platform yang diberikan ke gue ini, mudah-mudahan gue bisa memberikan pekerjaan-pekerjaan yang memberikan platform ke orang lain, karena akan selalu ada gitu kan, antara mungkin orang minum kopi ini terus inspirasi, terus mau kompetisi pakai kopi ini, terus akhirnya jadi next barista champion di Indonesia, terus bikin platform lainnya, mungkin gak di hulu tapi di hilir. Atau teman-teman petani yang tadinya sekolah di San Francisco, terus akhirnya decide untuk pulang balik kampung untuk membangun kampungnya. Sekarang udah ada satu yang pulang kampung kayak gitu, dan di tempat dia kita efeknya 700 keluarga gitu kan. Kalau ada 10 orang kayak gini, 7000 keluarga. Anak-anak muda di Indonesia harus berani untuk pulang kampung. Jangan malu untuk menjadi petani. Karena kopi di Indonesia luar biasa potensinya, punya keunikan dan punya karakter yang bagus sekali. Dan di situ kita bisa punya tujuan yang bagus untuk bisa mengangkat kopi-kopi dari daerah asal kita masing-masing. Karena sebelum saya pulang kampung, orang tidak banyak yang tahu kopi Manggarai. Tapi begitu kita coba untuk serius di kopi Flores Manggarai, kita bisa punya impact yang bagus untuk petani-petani, dan untuk orang juga bisa banyak lebih tahu tentang Flores Manggarai. Dan bersyukur banget sekarang bahkan kita bisa kerjasama dengan Soso Good, dengan Catur Coffee Company, kita bisa lebih banyak diapresiasi oleh penikmat-penikmat kopi di Indonesia, di dunia. Karena memang pada saat pertama kali mau untuk pulang kampung ada rasa takut, ada rasa mungkin gak berani atau malu. Tapi disitulah memang kita butuh suatu hal yang mau untuk berubah. Karena kampung kita ini mungkin kesannya jauh dari apapun, tapi kita bisa punya potensi yang bagus yang kita bisa bawa sampai ke dunia. Tugas kita menggunakan platform yang kita punya adalah membangun platform lainnya supaya
perubahan yang kita kasih ini nggak cuma untuk kita atau keluarga kita aja yang penting, tapi lingkupnya kecil, tapi kita bisa kasih itu ke orang-orang yang